Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat malam, Shalom. Semoga kita tetap merasakan kenyamanan, keamanan. Walaupun dunia di sekitar kita keadaannya juga tidak menentu. Terkadang kita merasa khawatir, terkadang kita merasa bahkan kita merasa terancam. Tetapi bagaimanapun itu, kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan selalu sayangi, Tuhan selalu kasihi, dan tiada penjaga yang abadi, yang begitu sangat kuat perkasa selain Tuhan sendiri. Dan kepadanya lah kita menaruh harap, semoga Tuhan selalu berkenan menjadi penjaga kita yang setia dalam menjalani hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan segalanya, hati dan pikiran kita, untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita serahkan semuanya kepadanya, bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Satria Kasih, dalam program Renungan Malam. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, Allah penjaga yang setia, mengetahui bagaimana kehidupan kami, kelemahan dan keterbatasan kami, jangkauan kami, bahwa sesungguhnya kami tak mampu menghalau segala sesuatunya terjadi pada kami. Tuhanlah yang sanggup mengatasi segala-galanya, yang bisa memberikan rasa aman, nyaman, yang bisa memberikan kepastian kepada kami, supaya kami tetap melangkah dengan pasti sambil terus menyatakan buah-buah iman kami dalam kehidupan kami ini. Malam hari ini kami datang kepadamu memohon Tuhan, Tuhan kiranya berkenan menolong melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menuntun kami sebagaimana firman-Mu, memampukan kami untukku memahami dan lebih jauh untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang kedelapan. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari renungkan firman Tuhan dengan tema Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu sangat marak di Facebook, di WA, di medsos ya, postingan-postingan ibu-ibu seperti yang ada di samping saya ini, bunga-bunga yang berwarna-warni ini lagi viral ya. Dan tidak sedikit ibu-ibu yang cerdas memanfaatkan peluang ini menjadikan kesempatan untukku mengeruk keuntungan. Tetapi ibu-ibu sekarang lagi waspada, lagi was-was, cemas, karena jangan sampai itu dicuri orang. Dan memang ternyata yang lagi marak bukan pencurian sepeda motor, bukan pencurian barang ini atau itu, tetapi yang lagi marak sekarang adalah pencurian bunga. Ya,
Berapa waktu yang lalu orang was-was juga anjing kesayangannya dicuri. Sehingga berbagai macam langkah-langkah protektif yang kita tempuh. Ibu-ibu menjaga bunganya, bunga kesayangannya yang mahal ya, yang begitu sangat indah dipandang mata. Anjing kesayangannya dijaga betul-betul. Di Telkomas juga udah beberapa sapan kita, tetapi tetap saja ada yang kehilangan sepeda, tetap saja ada yang kehilangan anjing kesayangan dan barang-barang berharga yang lainnya. Nah, rumah dijaga oleh satpam. Tetapi kenapa tetap saja rumah terkadang kemasukan maling? Kebun anggur dijaga dengan ketat, tetapi saja kemalingan. Domba dijaga dengan begitu luar biasa, tetapi tetap saja ada yang terterkam serigala dan lain sebagainya. Bahkan penjaga-penjaga gawang yang begitu sangat hebat, ada Neuer ya, ada Victor Valdes, tetapi mereka juga tidak luput dari kebobolan gol-gol. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah menjaga dan dijaga, tetapi kenapa tetap masih kecolongan? Dan hal ini membuat kita merasa tidak nyaman. Hal ini membuat kita merasa tidak tentram, membuat kita semakin was-was. Nah, firman Tuhan dengan tema Tuhan penjagamu. Bagaimana Tuhan penjaga kita? Apa arti Tuhan penjaga bagi kita? Kalau Tuhan jadi penjaga hidup kita bagaimana? Keadaan kita bagaimana? Apakah memang terjamin aman, nyaman, dan lain sebagainya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan kita, penjaga kita itu yang adalah Tuhan sendiri tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, tadi bunga sudah dijaga dengan anjing helder bulldog, tetapi tetap saja ada ibu-ibu yang kehilangan bunganya. Ya, sudah dirantai, sudah dikasih masuk rumah anjing kesayangannya, tetapi masih saja ada yang kehilangan anjingnya. Ya, berapa waktu yang lalu saya kehilangan, ya enggak terlalu mahal, tetapi ya cukup menyedihkan, kehilangan sepeda. Padahal sudah dirantai, tapi tetap hilang. Ya, seorang Victor Valdes yang begitu luar biasa, Edwin van der Sar yang begitu luar biasa menjaga gawang, tetapi tetap saja harus kebobolan. Mereka adalah penjaga, tetapi tetap kecolongan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan sesungguhnya Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Faktor penyebab ya, maling kecolong, apa, rumah kecolongan, kemasukan maling, karena mungkin satpam kita lagi tertidur. Ya, helder kita, bulldog kita lagi kena bius. Nah, ini penjaga kita ini tidak akan pernah bisa kena seperti itu, tidak akan pernah bisa tertidur. Dia akan standby 22 kali 24 jam. Tidak ada waktu untuk tidur, matanya tetap melek, mengawasi segala keadaan, sehingga kita akan merasa aman dan nyaman. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tangan kanan lambang kekuatan. Artinya, kita mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Melihat tadi, fenomena tadi, banyak orang yang mengandalkan langkah-langkah protektif. Ada yang pasang CCTV, tetapi tetap saja kecolongan. Itu yang kita andalkan, kita berharap, tetapi tetap saja kita kecolongan. Nah, penjaga kita ini, kalau dia yang kita andalkan, kita akan merasa aman dan nyaman.
Ini jaminan, ini jaminannya. Jaminan yang tidak main-main kepada kita. Nah, menariknya ayatnya yang ke-6, Allah dia akan menjadi penjaga kita. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Dan bulan tidak akan bulan pada waktu malam. Tanglan apa tumbah ko Allah ke Allah, nah tanglan apa tumbah ko bulan ke bungin. Artinya apa? Kenapa harus apa hubungannya matahari dengan bulan? Kalau di Toraja mungkin mataharinya tidak terlalu menyengat, Palopo agak sedikit menyengat, ya. Lalu kalau bagaimana dengan bulan? Jadi ini tentang siang dan malam sebenarnya, ya, tentang siang dan malam. Bagaimana keadaan kita kalau siang dan malam tetap berbahaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dulunya orang kemalingan biasanya pada malam hari, siang-siang pun kita juga bisa kecolongan dan kemalingan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia Timur Tengah, secara khusus di padang gurun, itu adalah maut. Itu sangat mengerikan. Dan bisa potensi kita bisa celaka di situ begitu sangat tinggi. Matahari yang begitu sangat panas dari atas memantul ke bawah ke padang pasir, dan panas itu sudah dari atas, dari bawah, kiri dan kanan, itu begitu sangat dahsyat bisa membunuh kita. Makanya perjalanan di padang gurun ketika itu begitu sangat berbahaya. Melihat perjalanan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun, begitu banyak orang yang harus tewas, mati, meninggal karena sengatan matahari. Terus ketika malam hari berbanding terbalik dengan siang hari. Pada malam hari suhu begitu sangat dingin dan banyak orang mati kedinginan. Tewas kedinginan. Ini sangat berbahaya. Nah, konteksnya Daud sedang melakukan perjalanan ziarah di padang gurun itu. Bahaya mengintai, kecelakaan, kematian mengintai. Penjaganya banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Depan, kiri, kanan, belakang, ya. Itu dengan kereta, kuda, pasukan yang siap siaga, pengawal yang siap siaga, pengawal yang hebat-hebat. Itu menjaganya. Tetapi itu tidak cukup melindungi Daud. Nah, dalam bacaan kita, ia menyampaikan puji-pujian bahwa Tuhanlah penjaganya. Dan dia merasa aman, nyaman, tentram berjalan apapun yang terjadi. Karena dia tahu Tuhanlah yang sanggup menjaganya dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat kita khawatir. Banyak hal yang bisa membuat kita berujung pada kekecewaan. Banyak hal yang bisa menggagalkan perjalanan hidup kita. Dan banyak hal yang bisa membinasakan kita. Terutama juga dalam situasi kita saat ini. Dalam wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum berhenti, kita masih khawatir. Tetapi kali ini saya mau katakan, jangan khawatir, karena Tuhan penjaga kita. Kalau dia kita letakkan pada posisi tangan kanan kita, artinya apa? Kalau kita mengandalkan bahwa hanya Tuhanlah penjaga kita, maka andalkanlah Tuhan sebagai penjaga. Kita akan merasa aman, nyaman, damai, tentram, dan dihindarkan dari berbagai macam kecelakaan, mara bahaya.
Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dalam bahasa Toraja, Inang Puang Umpoi Sani. Kamu
Mari kita berdoa. Ialah Bapa di dalam surga, banyak hal yang bisa membuat kami khawatir dan bisa mengancam hidup kami, bisa membinasakan kami, bisa membuat langkah kaki kami terhenti, menenggelamkan kami. Dan itu cukup membuat kami tegang, was-was, dan merasakan ketakutan. Dan pada diri kami, kami sadar tak ada yang bisa kami dapat andalkan untuk dapat menyelamatkan kami, menghindarkan kami dari berbagai macam kemungkinan seperti itu. Malahan kami sadar bahwa yang ada adalah kekecewaan ketika kami mengandalkan diri. Kami sadar bahwa demikianlah hidup kami. Dan lewat firman-Mu kami semakin diyakinkan bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan rasa aman nyaman itu. Karena Engkau adalah penjaga kami yang setia, yang tak pernah tertidur dan terlelap. Sorotan mata tajam memantau segala kemungkinan yang terjadi, yang akan mengancam kami. Dan Tuhan bertindak menghentikan semua itu sebelum menghampiri kami. Ya Bapa di sorga, mampukan kami untuk mengandalkan Engkau sebagai andalan kami yang satu-satunya dan yang sempurna, agar kami merasa aman, nyaman, tentram, dan damai menjalani hidup ini. Dan Tuhanlah menjadi penjaga keluarga kami, menjaga anak-anak kami, menjaga kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, menjaga kami dalam kehidupan berjemaat, menjaga tetangga-tetangga kami. Tuhan jugalah yang menjaga keluarga kami, orang tua kami, sanak famili kami di kampung halaman. Menjaga suami yang harus berjuang di luar sana. Menjaga gerejamu agar supaya tetap kuat untuk memberitakan Injil. Menjaga segenap umatmu yang hidup dalam duka cita pergumulan. Menjaga jemaatmu dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhanlah yang menjadi penjaga Ibu Yuspin Lebang yang sedang berjuang mendapatkan kesembuhan. Tuhanlah yang menjadi penjaga bagi lingkungan dan kota kami. Penjaga bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Dan Tuhan jugalah yang akan menjaga kami malam hari ini. Menjaga, memberkati semua majelis gereja, tim dan kru multimedia, pelayan-pelayan yang Tuhan pakai malam hari ini. Dipuji, dimuliakan Engkau selalu, Tuhan penjaga bangsa kami, saudara-saudara kami, umat-Mu dimanapun mereka berada. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, renungan malam yang boleh kita ikuti pada malam hari ini. Tuhan yang terus menjaga dan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati dan shalom bagi kita.
Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Ibu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan. Saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini, saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka. Dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya. Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua, dokumennya adalah syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca. Apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken. Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita, kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil. Amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya. Lalu kemudian lem, jangan lupa dilem ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat, misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan dan Tuhan akan memilihkan kita penatua, diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati, terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati, salam sehat.